Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu guru hebat di mana saja berada? Bertemu dengan saya di sini. Saya adalah Every Deplin. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips dan pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan pada kali ini, kita akan fokus kepada bagaimana cara kita untuk menghadapi simulasi mengajar. Baik, mungkin langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu simulasi mengajar. Nah, untuk pertama kali, yang pertama itu adalah ada petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara online atau daring dengan aplikasi Google Meet dan tanpa dihadiri oleh murid. Peserta harus memiliki akun Google dan menggunakan browser Chrome. Ini adalah ketentuan yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan Google Meet. Nah, kemudian yang kedua adalah seleksi simulasi mengajar itu akan dinilai oleh dua asesor. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum pelaksanaan seleksi simulasi mengajar yang akan diinformasikan melalui SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu menyiapkan hal berikut untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar. Yang pertama adalah ruangan yang kondusif. Kayak saya sekarang, saya berada di ruangan kelas yang kondusif dan tenang. Kemudian harus dengan pencahayaan yang cukup, ketersediaan akses internet dan listrik. Kemudian asesor juga berhak menghentikan seleksi jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok, seperti di dalam angkutan umum atau tempat umum yang tidak yang terlampau berisik. Jadi memang harus tempat kondusif, harus dengan pencahayaan yang cukup serta listrik yang memadai dan jaringan internet tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus menyiapkan itu alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Jadi seperti biasa kita mengajar Bapak Ibu ya, RPP, kemudian papan tulis kecil, kemudian atau yang besar, alat peraga, spidol dan lain-lain. Nah, untuk papan tulis kecil itu ada papan tulis yang biasa, whiteboard kecil, itu juga bisa digunakan Bapak Ibu. Tapi kalau saya kemarin karena papan tulis kecil tidak memungkinkan juga, saya hanya menggunakan karton. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini juga cukup dijadikan sebagai papan tulis Bapak Ibu ya. Ini kertas padi namanya. Kemudian jaringan internet yang baik dan cadangan WiFi. Jadi bisa dengan beberapa perangkat HP untuk tethering bisa begitu lah ya. Kemudian laptop atau komputer atau perangkat elektronik dengan kamera video. Dan yang terakhir juga speaker atau mikrofon yang baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian meletakkan komputer atau laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Oke, maksudnya ini adalah Bapak Ibu harus memiliki perangkat yang bisa menangkap gambar seperti ini. Jadi ini saya diharapkan itu Bapak Ibu sampai ke lutut ya, sampai ke lutut. Nah, sampai ke lutut. Dari sini sampai ke sini. Jadi nampak semua. Jadi pada saat mengajar itu nampak kita di depan asesor. Jadi di kamera seperti ini, jadi asesor itu melihat dengan jelas pergerakan kita bagaimana. Nah, untuk yang papan tulis tadi, jadi papan tulisnya itu cukup dengan karton atau kertas biasa ditempel seperti ini. Nanti digantung. Jadi kita bisa dengan leluasa menggunakan spidol menulis begitu dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa juga RPP sudah kita unggah
di RTP Berbagi. Di Berbagi itu untuk di apa namanya? Di print ulang untuk dijadikan bahan kita sebagai panduan rancangan pembelajaran. Nah, itu adalah petunjuk umum. Selanjutnya, jangan lupa untuk Bapak Ibu melakukan sesi simulasi sendiri dulu. Artinya harus latihan. Karena ini sangat penting, melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi Bapak Ibu bisa saja melakukannya itu dengan teman sekelas atau dengan rekan sejawat untuk menguji kemampuan perangkat kita itu untuk digunakan pada saat kita simulasi mengajar. Apakah suaranya sudah jernih, sudah jelas, apakah videonya sudah nampak. Saya dengan teman-teman saya waktu itu juga demikian, saling bantu-membantu untuk mengecek apakah ini sudah pas atau belum, atau di mana kurangnya, atau suaranya tidak ada, itu nanti bisa diantisipasi sebelum kita masuk ke simulasi mengajar di depan asesor. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak nanti diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar seperti yang saya contohkan tadi. Nah, contoh tampilannya itu boleh landscape kameranya, boleh juga portrait dengan tampilan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kan melintang maksudnya ya, boleh juga kameranya itu berdiri, asalkan Bapak Ibu itu nampak begitu ya, di depan asesor, nampak full body begitu ya, full body begitu. Nah, itu adalah petunjuk khusus yang harus diketahui semua calon guru penggerak pada saat akan melakukan simulasi mengajar. Nah, selanjutnya adalah petunjuk umum. Petunjuk umumnya apa? Itu tadi petunjuk umum maksudnya ya Bapak Ibu ya, yang saya sebutkan di awal tadi adalah petunjuk umumnya. Petunjuk khususnya itu adalah Bapak Ibu diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia atau sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang melalui tautan yang akan disampaikan di SIM PKB. Yang kedua adalah topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TIK dan agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah atau jenjang. Yang ketiga adalah guru mata pelajaran bahasa asing, bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian siapkan RPP untuk durasi 10 menit Bapak Ibu. Diunggah melalui portal Guru Berbagi sesuai jadwal ditentukan sebelum jadwal pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Jadi 10 menit itu di sini Bapak Ibu untuk diketahui, 10 menit itu rinciannya adalah 2 menit pembukaan, 6 menit inti dan 2 menit penutup. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Nah, di dalam RPP kita itu ada tiga itu ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, kemudian karena pembelajaran berlangsung singkat selama 10 menit, maka Bapak Ibu diharapkan berfokus pada tahap pembuka inti pembelajaran. Nah, kemudian penilaian pembelajaran wajib hanya disiapkan oleh peserta atau oleh Bapak Ibu untuk kelengkapan, walaupun tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Jadi penilaian itu tidak kita lakukan, paling mungkin penilaiannya kita penilaian pengamatan gitu ya. Jadi walaupun tidak dilakukan, tapi harus dimuat di dalam RPP, karena biasanya begitu ya, setiap RPP kita ada penilaian atau asesmen. Kemudian
Jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SIMPKB Bapak Ibu melalui dashboard seleksi simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu ikuti seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya kita mengalami kendala dengan jadwal? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengantisipasi hal demikian, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung tim pemantau yang tersedia di SIMPKB kita masing-masing. Kebetulan waktu itu saya juga beberapa kali negosiasi ya untuk mengubah jadwal. Karena waktu itu masih jam pagi, saya pikir saya masih mengajar di kelas, jadi belum ada pengganti kelas waktu itu, belum ada waktu izin. Jadi saya berharap agar diundur. Tapi dengan berbagai pertimbangan, ternyata begini Bapak Ibu, yang saya ketahui adalah para asesor yang akan menguji kita itu juga sudah diplot waktunya dari pagi sampai sore. Jadi alangkah baiknya memang kita lah yang menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena apabila misalnya kita mengubah jadwal tersebut, maka biasanya akan repot lagi nanti diubah kasihan asesornya juga, tim pemantau juga. Karena tim pemantau itu tidak mengurusi kita sendiri saja, tapi banyak CGP-CGP lain yang diurusi begitu. Nah, jadi fokusnya adalah begitu. Jadi kita menyesuaikan kecuali kalau ada hal-hal yang sangat urgent, misal apalagi sakit atau lagi apa. Nah, itu adalah komunikasi kita dengan tim pemantau. Nanti beliau yang akan membantu kita mengubah jadwal atau memindahkan atau memajukan, begitu. Karena ada juga pengalaman para asesor itu dan tim pemantau itu tidak ada yang menginginkan kita untuk tidak ikut seleksi ini dengan baik. Karena waktu itu masih COVID sebelumnya di angkatan 4 ya, saya masih ingat teman saya di kabupaten yang lain itu beliau kena COVID. Jadi bagaimana caranya waktu itu bisa enggak kalau seandainya beliau ini tetap diikutkan, tetap mengikuti simulasi mengajar. Tapi karena betul-betul tidak bisa berdiri, jadi akhirnya gagal beliaunya. Betul-betul tidak bisa. Jadi apa boleh buat begitu ya. Jadi segala sesuatunya nanti di lapangan, masalah teknis misalnya, itu Bapak Ibu sampaikan saja dengan tim pemantau. Gitu ya. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SIMPKB Bapak Ibu melalui dashboard ya. Ini sudah tadi. Kemudian yang delapan adalah di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama. Jadi asesor itu akan bertanya nama kita siapa, itu yang pertama ya. Kemudian instansi tempat kita mengajar. Maka oleh sebab itu, hal yang pertama kita lakukan dan kita siapkan juga adalah KTP Bapak Ibu. Jangan sampai nanti KTP yang merupakan identitas kita itu lupa disiapkan. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya KTP itu sudah di atas meja atau sudah kita siapkan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah lakukanlah simulasi mengajar selama 10 menit dengan rincian 2 menit pembukaan, 6 menit inti dan 2 menit penutup yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian lakukanlah simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Jadi Bapak Ibu untuk diketahui, kita mengajar itu tanpa murid. Jadi seolah-olah kita itu mengajar yang ada siswanya, yang ada muridnya di kelas. Misalnya kita awali dengan ice breaking, tepuk semangat misalnya kan. Ayo Budi, atau doa misalnya. Rudi silakan pimpin doa, begitu. Sudah dipimpin doanya, nanti selanjutnya misalnya pembagian kelompok. Baik, hitung 1 sampai 3 misalnya kan. Baik, nomor 1 tadi siapa? Ani, Budi sama Rani silakan satu kelompok. Dan selanjutnya. Seolah-olah. Baik. Tadi kesimpulannya apa? Misalnya begitu. Disebutkan anaknya. Seolah-olah di sana ada murid yang di depan kita. Seolah-olah ya. Nah, ya seolah-olah menganggap murid-murid tersebut mengikuti secara penuh begitu ya. Kemudian yang ke-11, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring. Jadi kita tidak boleh
melakukan simulasi mengajar daring yang sering kita lakukan di COVID di tahun 2019 misalnya kan. Nah itu misalnya apa dengan Zoom, apa dengan via laptop, dengan itu tidak dibenarkan. Simulasi mengajar sini langsung mengajar di depan kelas bersama seolah-olah bersama murid, nah, begitu ya. Jadi tidak boleh share screen dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian pada sesi akhir, sesi simulasi mengajar, akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama lebih kurang 6 menit. Jadi 10 menit mengajar, 6 menit nanti ada wawancara sedikit. Mengenai apa? Menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim asesor berkenaan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, jadi ada 6 menit. Kalau tidak salah itu ada 3 pertanyaan ya, yang diajukan oleh asesor, yaitu mengenai pembelajaran kita. Jadi pahami, matangkan semua RPP kita dan kuasai RPP kita dengan baik. 10 menit ini seolah-olah kita mengajar yang sebenarnya. Kemudian 13 adalah simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan. Jadi tidak boleh lebih dari 10 menit Bapak Ibu. Kalau kurang boleh enggak? Boleh. Tapi jangan terlalu pendek. 2 menit selesai. Nah, itu nanti enggak agak riskan juga kita mendengarnya ya. Tapi pun waktu itu saya mengajarnya cuma 3 menit kalau tidak salah. Sap grogi juga waktu itu ya. Nah, selanjutnya adalah jika terjadi kendala teknis pelaksanaan simulasi mengajar, itu tadi silakan dilaporkan kepada tim pemantau Bapak Ibu yang ada di SIMP KB masing-masing atau melalui email guru.penggerak@kemendikbud.go.id. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah apa tim penilaian, apa unsur penilaian dari simulasi mengajar. Unsur penilaian dari simulasi mengajar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Yang harus kita tekankan adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid agar aman dan nyaman belajar di kelas. Bagaimana caranya? Menggunakan strategi komunikasi efektif dan positif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid. Nah, begitu. Serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Jadi harus pede, begitu. Walaupun gak ada muridnya di kelas ya. Jadi itu yang pertama, unsur mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman dan aman untuk memfasilitasi murid kita. Yang kedua, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. 10 menit Bapak Ibu ya, ingat 10 menit. Bagaimana caranya? Guru memandu.